Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin teman-teman. Sekarang Upin dan Ipin meminjam helikopter sama teman nih guys, karena kita mau keliling. Dan Ipin soalnya penasaran, dia pengen lihat kolam kecil yang jadi kering. Makanya Upin juga jadi penasaran, kita pengen lihat semua kolam renang yang ada di villa. Itu kan di tempat tinggi guys. Harusnya kalau di kolam kecil di taman kering, harusnya di rumah puncak di villa kolam renangnya juga kering nih. Aku sama Ipin akan buktikan langsung nih guys. Upin dan Ipin akan lihat langsung, kita akan lihat apakah kolam-kolam di sana ada airnya atau tidak. Iya kan Ipin? Iya, aku penasaran. Yang pertama aku pengen lihat kolam kecil yang ada di tengah kota Upin, yang ada di taman. Bagaimana keadaannya? Kan kamu bilang kolamnya kering. Jadi aku pengen lihat. Iya, tenang aja, kita akan lihat semuanya Upin. Kita akan singgah di kolam kecil sebelum pergi ke villa yang ada di puncak untuk melihat kolam-kolam renang yang ada di sana. Oke, baik kalau begitu. Oke, kita langsung naik aja ke dalam helikopter. Ayo Upin, kita langsung terbang sekarang Upin, ayo cepat. Oke, kita langsung terbang nih guys. Upin dan Ipin akan langsung pergi ke villa ya. Kita ke kolam kecil dulu ya Ipin ya. Iya Upin, kita ke kolam kecil dulu. Aku pengen lihat. Oke, baiklah kalau begitu. Kita menuju ke kolam yang ada di taman itu loh guys, yang Upin sudah lihat kemarin jadi kering. Kalau kamu tidak percaya, kamu lihat nih Pin. Wih, kok sekarang ada airnya? Kemarin perasaan Upin lihat kering. Nah, tuh kan kering. Wah, beneran Upin ya? Iya, kamu sih nggak percaya. Kita langsung mendarat di dalam kolam aja ya, karena nggak ada airnya ini. Iya, boleh. Wow, hati-hati Upin, kena pohon. Wah, ini guys, kalian lihat tuh, iya, helikopter bisa parkir di tempat kolam yang kering guys. Coba lihat nih, tuh kan, ternyata benar kan Pin? Iya, wah, ternyata beneran, kolamnya nggak ada air. Ipin baru lihat guys, wah, dia sih tidak percaya. Coba kamu lihat nih, wow, sepanjang kolam ini nggak ada airnya. Waduh, coba lihat, sampai helikopter kita pun bisa mendarat di dalam kolam Pin, karena nggak ada air. Wah, ayo Upin, kita pergi lihat kolam renang yang ada di villa. Jangan-jangan tidak ada airnya semua. Iya, ayo kita lihat yuk. Upin penasaran sekali soalnya. Ayo, kita akan lihat satu persatu villa-villa yang ada di puncak itu. Apakah kolam renangnya ada air atau tidak ya? Oke, ayo kita lihat. Wah, jangan-jangan semua kolam jadi kering akibat banjir ini Upin. Iya, bisa jadi begitu Upin. Kita lihat semua ya. Oke, di dekat sini ada villa yang ada kolam gak nih? Sepertinya ada. Kita lihat dulu ya guys. Harusnya di dekat-dekat sini ada villa yang ada kolam renangnya. Di sini ada nggak? Oh nggak ada. Di sini ada nih. Wih, di sini ada guys. Wadidaw. Apakah ini? Wah, terlalu tinggi banyak awannya. Ini kolamnya. Ini Pin, ada kolam Pin di bawah Pin. Coba turun Upin. Wih, ada, ini ada airnya Pin. Jangan-jangan. Ayo coba lihat. Oke, kita turun dulu ya biar kita bisa lihat. Iya. Oke guys, sepertinya yang ini ada airnya guys. Ayo kita lihat dulu guys ya. Ayo Pin, cepat Pin. Waduh, ada nggak ini? Wah, nggak ada Pin. Kering ternyata. Emang warnanya terlihat seperti ada air. Iya Pin. Waduh, kering. Iya, berarti beneran ya semua kolam-kolam renang yang ada di villa sepertinya kering semua Ipin ya. Iya, jangan-jangan begitu. Kita cari ke tempat lain, ayo. Ayo kita langsung cari ke tempat lain lagi guys. Upin dan Ipin akan lihat semua kolam yang dekat-dekat sini ya teman-teman ya. Kita akan berusaha melihat semua kolamnya guys. Tuh di depan sana ada rumah yang ada kolam kecil guys. Mari kita lihat. Mendarat di sini guys ya. Oke, kita turun di sini. Let's go. Wih, dalam ini kolamnya ada airnya nggak nih? Wah, kalau menurut aku seperti tidak ada airnya itu Pin. Wah, berarti kita bisa mendarat di dalam kolam dong. Iya. Wah, coba kita mendarat. Wih, waduh, kesana lagi. Jangan terlalu dekat. Oke, mantap. Wah, beneran guys. Kolamnya nggak ada air. Helikopter pun bisa mendarat di sini teman-teman, karena kolamnya kering. Iya, kok bisa begini ya Upin? Iya, aku juga nggak tahu, membingungkan sekali kan. Sudah dua kolam yang kita lihat tanpa airnya. Iya, ditambah dengan kolam kecil di taman. Oh iya, benar juga ya. Ayo kita cari lagi Pin, lebih banyak lagi. Jangan-jangan masih ada lagi yang lain, yang kolamnya nggak ada airnya. Iya, ayo kita keliling cari Upin. Iya, yuk. Wah, apakah semua kolam guys? Mari kita periksa ya.
Apakah semua kolam-kolam di sini? Ini kolam nggak? Oh, ini kolam juga, guys. Mari kita lihat ya. Upin akan langsung mendarat di kolam ya, Ipin ya, biar nggak ribet ya. Iya, langsung mendarat di kolam aja, Pin. Oke, kita langsung turun di kolam, guys. Ada airnya nggak? Oh, nggak ada lagi, guys. Wah, semua kolamnya nggak ada air, teman-teman. Waduh, aneh tapi nyata. Gila-gila. Coba lihat helikopter bisa mendarat di dalam kolam karena nggak ada airnya, guys. Wah, waduh, berarti semuanya ya, Ipin ya. Iya, semua, Upin. Wah, ya sudah kalau begitu, sudah cukup, nggak usah terlalu jauh. Nanti helikopternya habis bahan bakar lagi. Ini yang punya bisa marah sama kita nanti. Iya, Upin, sudah. Yang penting kita sudah lihat banyak ternyata villa puncak yang kolam renangnya nggak ada airnya. Iya, karena banjir, Upin. Wah, kok bisa banjir? Harusnya bisa lebih banyak airnya. Malah sekarang nggak ada air ya, Upin ya. Iya, jadi aneh, Upin. Tapi aku ingin sekali banjirnya cepat hilang, Upin, biar kita bisa main ke semua tempat lagi. Iya, aku juga. Coba lihat tuh banjir sampai di sini nih. Wah, banyak sekali yang terkena banjir, guys. Makanya orang-orang jadi susah sekarang. Bergerak kemana saja harus hati-hati karena banjir. Iya, Upin, ayo balik. Takutnya ini sepertinya mau hujan, langitnya sudah mau gelap. Aku sedang jemur baju. Oke, baik kalau begitu kita langsung balik ya. Iya, ayo.